Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini keterangannya saya ambil dari hasil rumusan Basmul Masail yang sekaligus menjadi solusi. Maksudnya gini, dalam masalah nikah, si laki-laki kan nanti mengucapkan sigot kobiltu atau penerimaan. Kalau lengkapnya kan gini, kobiltu nikah haha watas wijah di nafsi bilmari madkur halan, kan gitu. Satu tarik, satu kali, tarikan nafas. Itu kalau saman pakai raudhah di kitab raudhatut thalibin itu fa'in iktasara ala kobiltu lam yan akid alal adhar. Sampai meringkas lafad sigot penerimaan hanya dengan menggunakan lafad kobiltu, itu gak dihukumi sah. Lek cara sama gawe kitab praudho alal adhar menurut kaul adhar. Ini gambaran ini. Lek cara mudin, nah ini ngarani mudin. Cara mudin penghulu itu melafadkan itu saya nikahkan bla 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 bla, sampean harus menjawab lengkap berupa kobiltu nikah haha watas wijah linafsi bilmahri madkur halal, kan gitu. Enggak boleh sama meringkas lafad penerimaan hanya menggunakan kobil tutok, enggak boleh kalau sama pakai kitab rawudho. Tapi tak pakai solusi. Kalau pakai sama pakai nihayatul mutlak, itu boleh. Iketasur ala kobil tutok itu tetap dihukum sah. Jadi gambarannya gini. Kayak cara mudin itu mengakati saya nikahkan bla 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 bla. Terus sampean dilalah alim sering melu basuh pisan. Saman hanya melafadkan kobil tutok, itu kayak saman gawe nihayatul mutlak, itu tetap dihukum sah nikahnya. Tapi ora usah gegeri masyarakat ndelok sama alim sering melu basu mudine ra pate alim wis dadi perkara kok iso-isone hanya mengatakan kok bil tok wah ora apalan ini ora apalan sih berarti iku harus iku mau bagaimanapun ini hukum maksudnya gini kalau sama pakai qaul yang kuat qaul yang adhar iku mengatakan enggak sah tidak sah apabila sama iktasar ala qabil tu meringkas lafaz pada qabil tu tapi lah sama pakai nihayatul mutlak iku mau bagaimanapun ada hukum yang mengatakan sah. Ya, tapi yo diapal no, jogo kiri masyarakat kok ngono? Kayak wong aneh kan. Di zaman diapal sik lek iso. Yo kan ngapalne ngono simpel kan. Mek kobil tu nikah haha watas wijah nasi bil mahri matkur halan tok kan enggak terlalu panjang satu kali tarikan nafas pun cukup kan iku. Nah, iku berarti yang kuat iku menghukumi tidak sah iktasar ala kobil tu, tapi kalau sama pakai nihayatul mutlak iku dihukumi sah. Ndelok sama alim ora masalah. Pokoke ditekoki mudin wonten Pak redaksine teng kitab Nihayatul Mutlaq. Wis sampean pokoke wani tanggung jawab lah cara ditekoki.